yang muda yang berinvestasi. Kalimat ini sangat cocok disematkan pada sejumlah selebriti muda yang sudah menginvestasikan uangnya dengan membeli rumah. Tak tanggung-tanggung, rumah para selebriti milenial ini bak istana loh. Dan tentu saja dibeli dari hasil kerja keras mereka di dunia entertainment. Prilly Latuconsina, Natasha Wilona, Verrel Bramastra, hingga Rizky Febian misalnya. Penasaran? Seperti apa rumah artis milenial yang bersinar popularitas ini? Simak video berikut ini ya. Ria Ricis. Popularitas Ricis sebagai YouTuber tentu mendatangkan pundi-pundi uang yang tak sedikit jumlahnya. Meski begitu, adik Okky Setiana Dewi ini lebih memilih untuk mengalokasikan uangnya dengan membeli rumah seharga 10 miliar. Rumah mewah 2 lantai tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari kolam renang, tempat nge-gym, dapur luas, ruang karaoke, trampolin, hingga ruangan rahasia tempat ia menikmati keindahan kolam renang dari lantai atas. Super komplit ya. Prilly Latuconsina. Selebriti muda yang tengah bersinar popularitas, Prilly Latuconsina, akhirnya tinggal di rumah impiannya. Rumah bercat putih dengan sentuhan warna hitam ini tampak megah bak istana. Berbagai fasilitas tersedia di rumah tersebut, mulai dari ruang nge-gym dan olahraga, ruang main biliar, ruang teater lengkap dengan mesin popcorn, hingga berbagai ruang untuk menyimpan koleksi fashion dan tas mewahnya. Sepertinya, Prilly benar-benar mendesain rumahnya dengan begitu elegan dan mewah. Style American klasik yang dipilihnya makin menguatkan kesan elegan dari rumah pemeran film Danur tersebut. Verrel Bramastra. Selebriti ganteng yang juga pemain sinetron Anak Langit, Verrel Bramastra, baru saja menjual rumah mewahnya seharga 10 miliar. Rumah bergaya elegan minimalis ini terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas olahraga, mulai dari basket, renang, hingga gym. Lantas, apa yang membuat Verrel menjual rumah di Jagakarsa tersebut? Usut punya usut, Verrel terpaksa menjual rumah karena ia tengah membangun rumah baru di daerah Bogor, Jawa Barat. Rumah ini hampir jadi, sehingga akan segera ditempati. Natasha Wilona. Selebriti cantik yang dikabarkan tengah dekat dengan pebulu tangkis Kevin Sanjaya ini juga tak mau menghabiskan uang hasil kerja kerasnya di dunia entertainment hanya untuk bersenang-senang saja. Mantan kekasih Verrel Bramastra ini juga mengalokasikan uangnya dengan membeli rumah bergaya American klasik. Rumah yang didominasi warna putih ini didesain elegan dengan minibar di dapur serta ruang khusus untuk menyimpan fashion dan barang-barang branded miliknya. Rizky Febian. Sukses lagu Kesempurnaan Cinta benar-benar mengantarkan Rizky Febian ke puncak kesuksesan. Kini, Rizky bisa menikmati buah suksesnya dengan tinggal di rumah mewah bergaya minimalis modern. Fasilitasnya cukup komplit, yang dilengkapi dengan basement dan kolam renang. Uniknya, kolam renang ini kabarnya sering didatangi hantu saat dini hari loh. Serem juga ya. Nah, dari 5 rumah selebriti muda bersinar tersebut, mana yang jadi pilihanmu?